viral, pria ini rela makan nasi dengan kuah air putih demi menghemat uang untuk keluarga. Kisah mengharukan seorang pria di Malaysia baru-baru ini viral di media sosial. Pria yang tidak disebutkan namanya itu rela hidup hemat dengan hanya makan nasi dengan kuah air putih demi menghemat uang untuk keluarganya. Banyak netizen yang tersentuh hatinya setelah video pria itu dibagikan oleh akun TikTok @ben.ismail_. Video tersebut seorang pekerja asing petugas kebersihan, sedang beristirahat. Meski demikian, pria itu tetap lahap menyantap makanannya. Alih-alih menggunakan sendok, pekerja itu langsung memakannya memakai tangan. Ketika ditanya mengapa makanannya sederhana, pekerja tersebut dengan rendah hati menceritakan keinginannya untuk menabung demi keluarganya. Bahkan saat berbicara dengan para pekerja, ia memungut nasi yang tumpah dan memakannya. Meskipun makan seperti ini, mereka tetap tersenyum.